Cak, aku suami kamu, Cak. Eh, jangan ngaku-ngaku ya. Mentang-mentang Ica hilang ingatan. Tolong, di sini ada korban. Aku hilang ingatan karena kecelakaan mobil. Dan orang yang pertama kali aku lihat pas sadar adalah... Abi? Bukan. Aku bukan Abi. Aku Topan, suami kamu. Cak, biarin aku, Cak. Jangan percaya dia. Udahlah. Kamu itu cuma mantan. Pergi dari sini. Gak usah ganggu hubungan kami lagi. Si Abi itu beneran mantan aku? Iya. Dan dia selalu ganggu aku jadi suami kamu. Biar dia bisa kerja di perusahaan kamu. Aku punya perusahaan. Kamu benar-benar lupa sama semuanya. Kayaknya kamu harus cepat-cepat tanda tangan dokumen ini deh. Apa ini? Itu surat pernyataan penyerahan jabatan kamu ke aku. Jadi selama kamu berobat, biar aku yang ngurus perusahaan kamu. Oke? Okay? Aduh. Kamu gak apa-apa? Aku ambil minum dulu ya. Berani-beraninya kamu korupsi di perusahaan saya. Ingatan apa ini? Kok aneh banget? Masa suami aku korupsi di perusahaan istrinya sendiri? Atas nama Bu Ica ya? Ini dompetnya, Bu. Loh, ini kan penyembah yang kecelakaan kemarin. Untung di dalamnya ada foto Ibu, jadi saya bisa balikin. Saya permisi dulu ya, Bu. Foto apaan ya? Ini kan Abi. Kenapa dia? Saya bakal laporin kamu ke suami saya. Suami saya jaksa, dia bakal penjarain kamu. Bu Ica, please, jangan, Bu. Kamu cuma sekretaris, apa yang satu istri saya? Jadi Abi beneran suami aku? Sayang, kamu udah tangan-tangan aku. Enggak, dia nggak boleh ingat apapun. Awas aja deh. Abi. Ternyata dia memang suamiku. Abi! Mau apa kamu?